Seperti yang telah dinyatakan di dalam media pada hari ini, di mana Lim telah menghantar surat tuntutan saman dan rayuan kepada bekas Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin. Namun pada hari ini, Lim menegaskan untuk mengheret bekas Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin ke mahkamah sekali lagi. Wow, belum habis kes Muhyiddin, masih dalam perbicaraan. Namun pada hari ini, satu lagi pendedahan di mana Muhyiddin Yassin diheret ke mahkamah pada hari ini. Seperti yang dikatakan di dalam media ini, pada 15 Mac lalu, Lim menghantar surat tuntutan dan memberi tempo selama 7 hari kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin agar memohon maaf atas dakwaan bahawa dia membatalkan pengecualian cukai yayasan tersebut, dan ahli parlimen bagan itu juga menafikan dakwaan berkenaan. Pada 22 Mac lalu, Lim yang juga pengurusi DAP membuat laporan polis terhadap pengurusi Perikatan Nasional tersebut berhubung dakwaan berkenaan. Namun pada hari ini, satu pendedahan di mana isu pengecualian cukai Guang Ying mengheret Muhyiddin ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Wow, ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali buat penyokong-penyokong bekas Perdana Menteri ke-8 yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah ini salah satu petanda bahwa semakin hari semakin banyak pendedahan yang bakal terbongkar ketika Muhyiddin menjadi sebagai Perdana Menteri Malaysia? Ini salah satu isu yang mengejutkan. Oke, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan mengungsikan kepada anda apakah yang bakal terjadi kepada bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, mohon kiranya pertimbangkan dulu, tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini. Terima kasih semua. Baru-baru ini, lebih kurang 10 menit yang lepas, di dalam media ini berkata, bekas Menteri Keuangan Lin Guang Ying menfailkan saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri ke-8 yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan bahawa dia membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Akal Bulkari. Pasukan peguam yang mewakili bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu menfailkan saman berkenaan di Mahkamah Tinggi Bidang Kuasa Sivil di Kuala Lumpur pada pagi ini. Pada 15 Mac lalu, Lim juga menghantar surat tuntutan dan memberi tempo selama 7 hari kepada Muhyiddin agar memohon maaf atas dakwaan bahwa dia membatalkan pengecualian cukai yayasan tersebut, dan ahli parlimen bagan itu juga menafikan dakwaan berkenaan. Pada 22 Mac lalu, Lim yang juga pengurusi DAP membuat laporan ke polis terhadap pengurusi Perikatan Nasional itu berhubung dakwaan berkenaan bahwa pengurusi DAP itu difitnah di media sosial. Muhyiddin mendakwa pembatalan pengecualian cukai yayasan itu dilakukan ketika Lim memegang jawatan Menteri Keuangan ketika itu. Menurut salinan pernyataan tuntutan saman sivil tersebut, Lim mendakwa Muhyiddin memfitnahnya melalui kenyataan yang disiarkan pada 3 tarikh berasingan, yaitu pada 9 dan 11 Mac melalui Facebook, dan pada 12 Mac ketika ditemui bual oleh pihak media sosial. Plaintiff mendakwa juga kenyataan pertama yang dibuat oleh defendant di Facebook rasminya selepas dia dibebaskan daripada siasatan SPRM sengaja dibuat-buat dengan tujuan mencari publicity murahan, katanya Lim, sambil cuba mengalihkan perhatian orang ramai kepada pengurusi DAP dengan mendakwa bahwa Lim yang memulakan dan melakukan perkara tersebut. Lim juga mendakwa kenyataan ketiga dibuat kepada pihak akbar selepas defendant memberi ucapan penggulungan
pada Majelis Bersatu di Menara PGRM Kuala Lumpur. Lim juga mendakwa kenyataan itu dibuat karena niat jahat dan antara lain membayangkan bahwa dia telah menyalahgunakan kuasanya pada masa itu dengan mengarahkan lembaga hasil dalam negeri LHDN untuk mengenakan cukai dan penalti ke atas Yayasan Kebajikan dengan organisasi sedemikian tidak dikenakan cukai. Seperti yang telah dikatakan di dalam media ini, pengurusi DAP itu juga bukan sahaja menafikan dakwaan itu, malah mendakwa ia bermotifkan politik dengan niat jahat untuk memburuk-burukkan image DAP dengan menggambarkan bahwa Lim sebagai seorang rasis dan anti-Islam. Itulah salah satu kenyataan yang dikatakan Lim selaku Presiden DAP. Plaintiff juga berkata dia bersedia mengemukakan bukti di mahkamah untuk menafikan dakwaan defendant, termasuk kenyataan media oleh Kementerian Keuangan pada 23 Mac yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan dan pegawai kementerian ketika itu tidak membatalkan status pengecualian cukai Yayasan Akal Burkal. Adakah salah satu pendedahan pada hari ini? Ini memang sah bahwa Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia, terlibat dalam satu pengubahan berkaitan dengan cukai Yayasan Akal Burkari. Lim juga berkata dakwaan itu terbukti tidak benar berikutan yang dikatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyanggahnya semasa sidang parlimen sebelum 21 Mac lalu. Plaintiff juga mendakwa defendant tidak melakukan sebarang usaha untuk mengesahkan dakwaan itu dengan sebelum kenyataan itu disiarkan di media sosial. Lim juga berkata, selepas saja surat tuntutan dikeluarkan, Muhyiddin melalui jawaban daripada peguam caranya yang bertarik 21 Mac, enggan bersetuju dengan tuntutan plaintiff bagi permohonan maaf. Disebabkan pendedahan ini, Lim sekali lagi mengantar surat dan mengheret Muhyiddin Yassin ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Menurut surat saman tersebut, Lim memohon permohonan maaf Muhyiddin dan menarik balik ketiga-tiga kenyataan yang telah didakwa berunsur fitnah melalui Facebook resmi dan Twitter defendant, serta meminta permohonan maaf yang disiarkan di semua akhbar di Malaysia dan beberapa portal berita dalam talian dalam tempo 7 hari dari tarikh penghakiman. Plaintiff menuntut ganti rugi am, teruk dan punitif injaksi untuk menghalang defendant daripada mengeluarkan atau menerbitkan kenyataan fitnah selanjutnya dan perintah supaya defendant mengeluarkan kenyataan itu dari akaun Facebook dalam tempo 3 hari dari tarikh penghakiman beliau. Lim juga menuntut faedah 5% ke atas jumlah yang dianugerahkan yang dikira dari tarikh menfailkan tuntutan mahkamah sehingga tarikh realisasi penuh kos dan sebarang lilif lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Seperti Malaysia Kini mengatakan telah menghubungi dan menyatakan pasukan peguam Muhyiddin untuk mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Nampaknya Lim masih dan akan terus berjuang dan hari ini salah satu isu pengecualian cukai di mana Guang Ying mengheret bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Muhyiddin Yassin ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini. Ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Belum habis kes mahkamah yang dikenakan dan dijatuhkan kepada Presiden Bersatu, namun pada hari ini satu lagi kes di mana Muhyiddin diheret ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkaitan dengan unsur-unsur ataupun isu-isu fitnah. Wow, ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia.
Oke, baiklah. Setakat sharing podcast dari saya untuk Anda, kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal.